Awas hati-hati, ada orang punya penyakit mata, bukan mata fisiknya. Mata fisik mungkin kelihatan, ini handphone, ini macam-macam, ini yang lainnya. Tapi mata-mata ini tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan, karena sering melihat yang jelek. Awas ya, ada dua pasangan yang tidak mungkin bersatu ini. Baik dengan buruk. Kalau Anda terbiasa melihat yang baik-baik, maka melihat yang buruk Anda tidak akan peka. Anda lihat yang baik-baik, lihat mushaf, lihat masjid, lihat orang-orang saleh. Begitu melihat keburukan, Anda akan langsung palingkan, seketika itu. Tapi kalau Anda terbiasa melihat yang jelek-jelek, maka melihat kebaikan, Anda tidak akan peka lagi. Lihat aurat terbuka, lihat maksiat, lihat macam-macam. Nanti begitu melihat kebaikan, itu tidak ada sentuhan lagi dalam jiwa. Karena terbiasa melihat itu.